Syekh Jumadil Kubro duwe anak jenenge Syekh Ibrahim Asmara Kondi. Asmara Kondi duwe anak Syekh Maulana Muhammad Rahmat Amatillah Rasunan Am. Sunan Ampel duwe anak namine Syekh Maulana Makhtum Ibrahim Sunan Bon. Nggih, terang nopo iki? Halo. Iya. Muga-muga nak ilham alias karep becak estu dadi anak sing saleh, besok sampeyan dadi wong sing andil ilmu, ahli berjuang, sugih bondo sugih ilmu. Amin Allahumma. Amin. Sugih ilmu sugih bon. Amin Allahumma. Amin. Dungakno anak ngoten. Tawarai dungakno anak. Muga-muga dadi anak sing saleh, sugih ilmu, sugih bon. Niki dina ora sugih ilmu, sugih bondo, ora ana ajine. Sallallahu Muhammad. Apa nek ati sing ngene, untung ngaji pol jam pira ya. Pol jam minten mangke ngaji iki. Jam setunggal. Loro kiai. Aku mulai pol jam pira engko tekan omah. Ngaji kok, ngaji kok aja suwe-suwe sedelok wae, sing penting ilmune dilakoni ngono. Ngaji kesuwen kedawan malah do lali. Wong kancaku andan masjid kedawan lali ya, Kang. Nang masjid kedawan dilengkok-lengkok malah lali ya. Kupinge tutupi ondi alon dalan. Hayya 'alas shalah. Hu akbar. Kedawan. Tak dongane ki besok apal Quran, Bet. Karep Bet. Nggih, kula niku seneng kalih Quran, masyaallah. Sebab napa, Pak Bu? Quran itu ya Allah. Istimewa. Al-Qur'an itu istimewa. Mujizate para rasul, mujizate para nabi semua iso ditiru hari ini. Nabi Isa iso nambani wong loro bahkan iso nguripno wong. Saiki umat Nabi Muhammad pirang-pirang dadi mantri, pirang-pirang dadi dok. Nabi Musa iso mblak lautan. Iso gawe jalan tol sangka laut. Wa id faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Laut dadi jalan tol. Saiki umat Nabi Muhammad pirang-pirang gawe laut sangka jalan tol. Nate teng Madura melewati jembatan apa ni? Suramadu. Jalan tol. Laut dadi jalan tol. Nabi Dawud maca Jabur teng Karanggeni nok Temanggung Semarang Jakarta krungu wong mukjizat. Nabi Dawud maca Jabur nok nggon Temanggung Semarang Jakarta krungu mukjizat. Saiki umat Nabi Muhammad sampean ngomong nok Temanggung pemenek kok Jakarta Mekah wae iso krungu piye to mboten? Lewat apa? Apa meneh HP-mu kaya nggonku ngene iki? Android. Murah piye? Enggak pak kiai saiki yo. 4 juta iki. Ora anggere krungu suaramu ngeti wajahmu ketok. Ya Allah. Nabi Ibrahim diobong rojo Namrud rak mempan kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Saiki umat Nabi Muhammad apa meneh diobong geni munggah ring langit bulan rak yeye tidak terluka, tidak terbakar. Kita betul mulane ana wong muni Kanjeng Nabi Isra Mi'raj iki ra mungkin apa mungkin Kanjeng Nabi munggah ning langit kok melewati matahari apa ora gledek ngobong. Dene gak ngerti nurus syams niku cahayanya matahari yang panasnya luar biasa. Matahari kalih bumi niku jaraknya 150 juta kilometer.
sakit ngitung ini dan Quran sama kabeh ida syamsu kuwirat wa idan nujumu sarengenge karo bumi ini jaraknya 150 juta kilometer padahal kecepatan cahaya niku 300 ribu kilometer per detik. Tidak percaya mek sorot kanan ngertos sorot? Ngertos sorot? Center cepet nonton tembok jebret dihitung kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik berarti sinar matahari dugi bumi membutuhkan waktu 8 menit nembe tekan tinggi panasnya luar biasa 150 juta kilometer wae panasnya kaya ngene apa orang mungkin Kanjeng Nabi munggah menapa ora kobong dene gak ngerti nurus syams nurul komar nurun nujum kalah karo nurul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurul Mustafa nurul Mustafa ada yang bisa meniru Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misliha wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Makanya siapapun yang berhubungan kali Qur'an istimewa omah di maca Qur'an omahe istimewa sawah tegalan dibacakan Qur'an sawah tegalan istimewa toko diwacana Qur'an tokonya istimewa mata buat melihat Qur'an matanya istimewa kupingnya buat mendengar Qur'an kupingnya istimewa lesannya mulutnya buat baca Qur'an mulutnya isti otaknya buat nyimpan Qur'an otaknya isti orang hafid hafidah orang hafal Qur'an meninggal tidak busuk orang busuk sidat orang duyan cacing orang terdas itu Al-Qur'an ibarat sampean omahe elek gedeng kayu bolong-bolong tapi yang di dalam rumah ini sering membaca Quran insya Allah orang bakal sumuk silir-silir alhamdulillah iya sebab itu nure Al-Quran itu mengademkan mengademkan enggak kok senajan omahe gedung magrong bojone ayu moblong mobile kinclong mas-masane pating krom tandurane lombok terong sapa sing metik udele udan senajan di omah gedung magrong yang di dalam rumah tidak pernah baca Al-Qur'an hawane panas
mencekam, membara, gampang tersinggung, marah, bahkan sampai ada terjadi perceraian. Ibu, kalau ada rumah tangga kok ono pertengkaran, perceraian, pegatan, corong jangan diporo, pegatan. Yakin suami istri itu tidak pernah membaca Al-Qur'an. Sallallahu Muhammad. Nurnya Al-Qur'an tidak ada. Mulanya kalau mau enak, mau istiqomah, mau tenang tentram, bapak ibunya anaknya di dalam rumah membaca Al-Qur'an. Nyun sewu, sampean niku nate hatam Qur'an ta mboten? Nate ping pinten? Setunggal rong nggih. Kalau mau tentram rumah tangganya baca Al-Qur'an. Bapak ibu jangan lupa Al-Qur'an harus dibaca. Itu obat bahagia keluarga saja. Ayo muli. Itu obat bahagia keluarga saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa waduh santri bangun runcing kok. Si Iran tadi dihafalkan. Siapa yang hafal si Iran tadi, insya Allah keturunannya gampang hafal Quran. Ini saya buktikan ke ibu saya. Ibu saya tak suruh hafalkan si Iran ini. Ini yang mengarang itu Mbak Ahmad Mutamakin. Ibu saya punya anak 8, meninggal 1, tinggal 7, yang hafid Quran 5. Jadi sak keluargane kula niki sing hafal Quran 5, anake 7. Soale iki diapalke, tawarane alon-alon nggih. Tapi gelem muni nggih. Bapak ibu jangan lupa 1 2 3. Bapak ibu jangan lupa. Rasa tutus e. Goe 1 2 3. Bapak ibu jangan lupa sing kene dereng maca melanggar aman. Ayo bareng-bareng bapak ibu jangan lupa 1 2 3. Bapak ibu jangan lupa Al-Qur'an harus dibaca, itu obat bahagia sejahtera, itu obat bahagia keluarga sejahtera. Langsung apa? Cerdas aja ini mengarang dunia. Ya Allah, ya Allah. Beri di mana yuk? 1 2 3 bapak ibu ya. Banter ya. Ngaku tiwas ngatuk ini kok. Singguri banter, ayo tak dungana munggu-munggu anak cucunya hafal Quran. 1 2 3. Bapak ibu jangan lupa Al-Quran harus dibaca, itu obat bahagia keluarga sejahtera, itu obat. Apa sih menikah keluarga berencana? Kabel, keluarga sejahtera apa berencana? Terus meh hafal nih, meh hafal. Iku mangke damel kegiatan ku sehari-hari
nyapu bapak ibu, jangan lupa bumbang Quran dibaca, goreng tempe itu obat bah. Gue insya Allah hafal Quran anak cucumu. Beli di mana? Bapak ibu jangan banter. Al Quran harus dibaca, itu obat bahagia. Kalau warga sejahtera, itu obat bahagia. Kalau warga sejahtera. Allahumma Subhanahu ayatakallamallahu. Karena itu firmannya Allah, itu dawuhnya Allah. Jadi wong maca Quran iku karo padha jagong kali Gusti Allah. Jagong karo Allah mesti apike. Ya ta mboten? Baca Quran mbok maca model nopo apik. Mbok baca tartil, mbok baca ditagoni bagus. Contohnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yusabbiru lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Allah walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sing maca ganteng warane api. Royan pek mantu ge wae. Wah, kae ganteng suarane api e. Pomo aku ngerti jeneng, pomo kula ngerti jan-jane kula besok dikae golek bojo wong Temanggung kene yo. Al-Qur'an dibaca tartil bagus. Wong jagung karo Allah. Diwaca wong nangis malah bagus. Ketika menghadapi orang meninggal, bapaknya, ibunya, ayahnya, neneknya, tangganya, kancanya. Rencangi, Pak. Rencangi. Plee. Diwocok mbek nangis, tamulo bagus ndak ada yang marah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal-Qur'anil Hakim innaka laminal ora ana sing marah, ora ana sing ngamuk, malah melu terenyuh. Ya Allah, apike cakake gelem maca Quran ben nangis. Alhamdulillah. Dibaca pakai uang wato wae. Sing maca uang wato mampu lho apik. Jenengan tangkep Pak Komari, Mas Tri Sutrisno iki. Kemarin ke rumah saya, silaturahim halal bihalal. Ngajeng pesantren kula. Ngajeng pesantren kula niku ada masjid.
depannya masjid besar. Saya minta sama kiainya, Pak Yai, kalau bisa imam masjid yang jamaah subuh carikan yang sepuh, yang tua, sing ahli wato. Lah kenapa Pak Yai? Ben ora ngantuk. Loh boleh, boleh enggak apa-apa. Dadi ning imami ngantuk-watuk sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Walaili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Entuk Pak Yai, oleh nyatane watuk. Malah timpet ngijur, timpet ngisapret. Ora ana makmum jenggok, ora ana husra. Semua barokah itu Quran. Coba penyanyi-penyanyi watuk ra payu. Sampean nanggap orkes. Wah, orkes. Sing nyanyi wonge cantik, putih, mulus, suaranya bagus. Tapi ketika nyanyi watuk. Ora payu, malah penontonnya ngamuk diantemi sandal. Iya. Meneh terbang-terbang rebana iki kok kale watu ora payu rebana iki. Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah Habibi ora payu rebana. Ora payu. Tapi Quran bagus, enggak ada yang larang. Sallallahu Muhammad. Al-Qur'an dibaca wong bindeng sampai bagus mamula. Ngetos bindeng. Nah, setengah pilek kuwi lho. Diwaca wong bindeng mamula barokah. Saya punya orang teman di Cirebon, hafid Qur'an, hafal Qur'an itu wonge bindeng le maca. Bar haji tak tileki, bar haji. Setelah haji tak inceng niku, tak silaturahim kawan sana kaget saya. Jebule kayak Pak Yai Mohtar, muridnya banyak sekali. Padahal mbek kae leneng kajen ning pondok niku mulai setor apalan niku bindet. Setoran niku empat sekali dulu. Dan hafalan tuh orang empat. Aku anggar kebarengan kancaku sing bindet niku aku lilo mundur. Ora kuat tempat guyu. Lah iki pedene ra karuan lho. Lah maca Quran pedene ra karuan, ra isin blas kok. Buang terus. Minna ka mana ka. Mat doa. Walaili da ta. Ya ngono iku lho barokah. Ora ana sing marah muridé pirang-pirang. Masya Allah. Coba ketua pengajian bindeng nyambut apa ora mulih kepoyoh-poyoh. Heh. Acara selanjutnya. Sambutan ketua panitia pengajian umum dalam rangka tasyakuran walimatul khitan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Doa aku gagah tekan dur endel-endel pede neraka nyetel mik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata-tata itu tapi Quran barokah gimana ayo dong moco Al-Qur moco Al-Quran. Amin Allahumma. Kita doakan Mas Ilham, Ilham Damar Kusuma, Mas Kerepet. Mugo-mugo bisa doa alim Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Juga begitu putra-putri panjenengan sedoyo. Nek saged dididik Qur'an, dititip nek kiai. Di titipne Pak Ustadz kersane
ahlul agama. Karena pada saat ini kalau anak tidak diberi sanggup tendensi pegangan agama, bahaya. Indonesia saat ini diincar golongan aliran-aliran yang selain Nahdlatul, bahaya. Makanya saya bangga dengan kamu, Banser, 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 Ansor. Selama Banser ning Karanggenung kok berkembang, ning Temanggung berkembang, Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat, Nahdlatul Ulama, Gerembongko di Temanggung, insya Allah Temanggung jadi kota yang baldatun thayyibatun warabun. Amin Allahumma. Karena NU itu toleransinya paling tinggi. Selain NU itu agak-agak radikalis, NU tidak, semua diapi kabe. Soalnya wong NU ngerti Indonesia niku Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia tidak bisa kau samakan dengan Arab. Understand? Ngono lho, kaya itu ngono lho. Yang itu keren, yes ngono lho. Bahasa Inggris ngono. Indonesia jangan kau samakan dengan negara Arab. Understand? Yes. Oh, elah-elah aku itu bahasa Inggris, Pak. Ngapur, ya. Nih, ya, bahasa Inggrisnya pas-pasan, Mas. Orang kaya kuliah-kuliah. Iya, langsung kuliah apa, nih? Mana? Kulo nyantai isi-isi yang sekiai wis tuwa, wis ketinggalan zaman, rapate iso bahasa Inggris, Bu. Aku terakhir di Mekah itu 2017. Saya di Mekah haji 2017. Di Hotel Misfala Rehaj. Di Mekah 32 hari berhaji, ngerti ini kan wis berhaji. Ngerti berhaji, nyontanya. Tanya te umrah umrah wis jojan jojan kiai kan sampeyan berah ujug-ujug ketamonan jamaah haji dari Inggris. Aku wis deg-degan iki nek dijak ngomong Inggris payah ya. Rapate iso bahasa wong Inggris. Tak dokok nggon lobi hotel. Tak sogati makanan sing paling enak cara wong Inggris, telo. Lho nek wong Inggris, monggo Pak Yai. Nek wong Inggris itu mangan hamburger roti biasa, tapi kalau mangan telo luar biasa. Mangan telo entek long ronjor. Terus ujug minta makanan khas Indonesia. Duduk tewel, ngetos tewel. Duduk tewel, duduk bening, duduk bung. Ngetos bung. Duduk bung. Mangan milih duduk bung. Tela, tela, kau yang berangsang mulai. Neng Inggris rano bung. Jejer aku tangkok. Ya Haj, yes. Mantap banget. Sana ya yes kui. What is this ya Haj? Iki apa? Aku bingung dong bahasa Inggrisnya apa? Apa? Kok preng-preng piye? Inggris kok preng? Gedek piye? Malah gedek bareng kowe. Aku yang jawab refleks. Oh mister, is this a ndebung? Mantap deh, berarti tak bidok deh. Good, good, good. Terus takok meneh, tanduk rong pilih. Terus semua ngelok debu sembarangnya ketika gue. Bareng tanduk meneh rong pilih, takok meneh. Ya Haj, yes. What is this debung? Bung itu apa? Aku malah posing takok meneh. Aku dong takok santri kulo. Saya punya grup WA santri kulo. Gak ada santri 200-an. Agak-agak grup WA. Tidak nama-nama cepat kan. Aku dari muka tahu ya. Hei,
bahasa Inggrisnya bung opo. Giba, jawab santri saya dari Krimun, ada yang dari Krimun jawab. Jawab trap, mojok wah iso jawabane bener iki. Tak undang, Mister. Yes, Pak Yai. Is this the young bamboo? Masuk Pak Eko. Yung iku muda, nom, bambu iku pring. Jadi bambu dari bambumu. Dia langsung jawab, amazing, luar. Dari bambu muda saja rasanya enak seperti ini Pak Yai, apalagi bambu tua. Aku langsung jawab krek-krek bener cangkemmu. Masa pring mbok letrai. Wong Inggris diamusi rarna. Jangan kau samakan Indonesia itu seperti negara Arab. Karo orang Arab itu ndak ada yang pakai sarung, pakai jubah semua. Iku aku pemes ora iki. Guyu kok sampe nongkrong. Ya Allah, meneng-meneng wis meh jam 11:30. Enak nggih ngaji teng temanku nggih. Karang Geneng kecamatan apa ini? Oh kota ya? Ini memang kota toh? Masa ini desa? Orang Arab pakai jubah, semua pakai jubah. Nyuwun sewu Pak, tukang ojek itu pakai jubah, tukang becak pakai jubah, tukang batu pakai. Saya waktu di Mekah itu punya teman tonggal, itu tidak bisa tawaf. Di tawaf sana itu ada di Mekah depan Masjidil Haram, depan Ajiat Gate itu ada pangkalan ojek, kursi roda untuk mendorong orang yang mau tawaf. Itu namanya ojek roda. Semua pakai jubah. Pakai apa? Tukang batu. Coba. Jadi coba itu bukan pakaian Islami, ndak, itu adat orang Arab. Anak enong ning Temanggung go coba kok salah piye? Rek salah go coba. Yo ribet Arab ndak ada sawah. Salam Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh kalau makan cukup 3 driji saja, 3 jari saja. Iya yang dimakan kurma. Anak buah ini Pak Komari kok. Uleman sumbangan Pak Komari lah pakai 3 driji sing dipangan soto. Ya kodol kabeh. Sampai subur enteni. Jangan kau samakan dengan orang Arab. Kita beda. Selala Muhammad. Makanya kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Kita mengenang jasa para pahlawan setiap malam 17 tirakatan. Besok pagi jam 10 kurang lebih kita bacakan Fatihah untuk para pahlawan Indo. Kurang keras Indo. Iya Pak, abah saya itu Pak, abah saya itu kiai pengasuh pesantren. Tapi kalau dengan pahlawan, masya Allah, cintanya luar biasa. Setiap jam 10 kurang lebih 9:10 itu beliau berhenti.
berhenti ndak ngomong ningklu wong hafal Quran orang jalan umit-umit. Setelah selesai saya bilang, apa tadi baca apa ya? Mendoakan para pahlawan. Karena dulu jam segini Bung Karno sama Bung Hatta membacakan proklamasi. Masya Allah, Kiai NU itu roto-roto cemen cinta karo negara dengan NKRI, dengan para pahlawan. Tidak peduli agamanya apa, itu terserah Allah Subhanahu. Tidak bisa pak. Mau kerek masang gendera wes. Kadang-kadang ini gue mereka buatan muara nih, kita yang warna-warna mana lampu nih barang ni, wah jas ni, jas ni. Iya, masa 17 Agustus jadi orang Indonesia kau rano apa-apa nih? Kau mau apa sih? Lampu ketik-ketik gendera berano, gendera malam esok panen malek apa? Es putih rak putih, abang rabang tamu apa? Ono kok jare cinta Indonesia. Bohong itu. Iya, sing marani cinta tanah air itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi hubbul watan minal. Orang yang tidak cinta tanah air berarti tidak cinta, tidak beriman. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Iso kumpul aman, Masya Allah, Alhamdulillah. Mari kita isi kemerdekaan dengan cara seperti ini. Kalau secara islami, ayo diisi kemerdekaannya dengan apa? Kita tidak hanya berjamaah dalam jagong, tapi juga sholat di masjid pergi masjid dong? Ayo sholat. Sholat. Nyun saya Pak Yai, sini kalau subuh berapa baris? Pinten Bu? Dua baris. Oh semini berain imam baris. Rong baris imam karo makmum tok. Aduh aduh. Ih jangan. Kalau kalian kepengen uripe tentrem dunia akhirat. Orang wong urip niku ora kepingine lak ngoten iki. Ning dunya enak, ning akhirat
buka surat Isra juz 15 ora sak isore sithik 78 endi siki ari kula ning ngaji kale guyon ngeten iki bener napa nggih kale kula piye surat Isra juz 15 ayat 78 tadi 9 iki 8 itu kuncinya, kuncinya orang kepengen ya bahagia dunia akhirat. Aqimis sholata lidhulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sak jam setengah. Biasanya kalau ngaji sak jam tau gak? Yang ini ya tak indoi setengah jam. Iki indo setengah sholat kudu lebar. Eh. Sholatlah kalian. Do sholat to sira kabeh nalika ning sire srengenge duhur dan asar. Wa ghasaqil lail dan masuknya malam maghrib dan wa Qur'an al-fajr dan sholat fajar, sholat subuh. Ini hebatnya sholat subuh. Diulang dari Allah. Inna Qur'an al-fajri saat temennya sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu kana masyhuda, seluruh malaikat turun ngamini nyekseni wong sing sholat subuh. Wong ahli sholat jamaah subuh kok hidupnya rekoso, utangnya berah, gak ada mesti barokah. Wong kuno mbiyen Mbah Kiai Muhaimin, Mbah Kiai Bambu Runcing itu kalau dawuh kan itu kowe nek bar subuh aja do turu, mondak rezekimu ditotol. Tidur subuh itu marai pak, marai mis. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Salat subuh itu luar biasa. Orang jamaah subuh padha karo salat semalam suntuk. Amin Allahumma. Orang yang jamaah salat subuh sama saja dia salat sunnah selama satu malam suntuk. Iya juga. Apa ora eman-eman tenan masjid semono gedene cedak ya rasih aduh kok mosok subuh mung 5 glintir. Halo? Halo? Kalian di mana sayang kalau subuh? Gati senoyi. Dinoyi. Sampean dak tau kok hebatnya salat subuh demi Allah Rasulullah. Kula mboten niat pamer, tidak sombong, tidak sama sekali. Saya mulai balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah subuh. Mirengge jamaah. Demi Allah, kula mboten sombong, mboten sombong, mboten riya. Fadlu minallah mulai balik setelah sunat kowe ben karepet. Sediramu iki ben iki aja ninggal sholat ya. Nggih, sampai sekarang tidak pernah meninggalkan jamaah subuh. Kok meneh sholat jamaah ndak pernah. Saya pernah operasi 3 kali di rumah sakit Kudus. Operasi saya tetap jamaah. Tiduran di kasur rumah sakit itu, di ruang operasi itu, santri saya yang sudah hafid Quran, yang hafal Quran, saya suruh ke rumah sakit semua, tak suruh imami sholat subuh, aku makmum. Tidak pernah saya kehilangan satupun waktu sama subuh. Aku ngerti itu kuncinya di situ. Milane kulo jenom, kulo niki sing muda 42 tahun ae. Jenom to kulo.
Saya diberi kepercayaan beliau pesantren, masya Allah, yayasan sekolah, ring Mekah bolak balik numpak pesawat kono-kono ya sembuh. Saya tahu itu kuncinya di situ. Dan kalau sholat subuh jangan sholat dulu, qobliyah dulu. Ibu, bapak, kalau subuh itu lain qobliyah harah tak mboten? Nah, rawani jawab. Kalau sholat subuh itu lain sunnah qobliyah dulu apa ndak? Oke, itu dikandani ini. Sholat qobliyah subuh sunnahnya saja khairum minat dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia seisinya. Luwe apik timbangane donya saisine. Niku qobliyah durung subuhe. Apa kurang yakin menene? Apa kurang yakin dengan Allah? Coba jenengan praktek. Tahajud, qobliyah subuh, subuh terus jamaah. Lakukan itu. Lakukan itu. Nanti Allah akan memberkahi uripe panjenengan, memuliakan uripe panjenengan. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Jangan tinggalkan sholat, nggih. Nggih. Kadang-kadang yang sing tersinggung mrai. Oh, ya ini nyinggung-nyinggung. Gila betul? Tersinggung lah betul? Alhamdulillah. Kulo mboten dipesen Pak Yai mboten. Mosok salat jamaah apa masjid kok 5. Iya. Nek kepengin rezeki tentram, rezeki enak, rezeki nikmat, rezeki kata barokah subuhnya itu loh kuncinya. Nggih, ditenane wong munafik niku ora kuat teko ning subuh kok. Halo? Titenane wong munafik ini ora mampu nekani jamaah subuh. Kupinge krungu adzan ning awake ora mampu teko ning subuh. Itu tanda-tanda munafik itu. Aja muni nyindir lho ya, aja lho ya. Pak Yai nyindir-nyindir iki piye to malah. Apa wong sampean serik ya aku ora serik kok. Aku barani Pak Yai nyindir-nyindir aku ya ora serik. Aku ora diundang meneh ya apa. Iya lah, nanti kalau seperti ini ngomong tang-teng-tang-teng, dia bicara keras seperti ini. Ono sing tersinggung rasanya nyaji dan nyindir. Lah, delah lah, iso-iso tangi turu ra iso ngomong. Ilate dikendoni Gusti Allah ne. Takone kritikan. Eren-eren kritikan. Ini bareng rasanya kiai. Mulai kadung ilatmu dikendoni Gusti Allah, ora iso ngomong cetok. Sobek sandal. Masjid 100 meter, 200 meter mosok sira kuat. Karnaval 17 Agustus ngomong berjalan 3 kilo mampu. Gitu betul. Karnaval 17 Agustus 1 kilo kuat. 10 Suro Muharram karnaval kuat. 21 April hari Kartini karnaval 2 kilo kuat. Ngubungi alun-alun Temanggung medan-medan matahari toko kuat. Masjid 100 meter kora kuat. Halo, masjid 100 meter kora ngene kadung sikil mesti kendoni ototnya Gusti Allah kapok sangat. Ini sikil mlaku kan pengen ini rindikan matan rindikan jembatan matan jembatan jumatan rindikan matan. Ayo ngomong nek wis ngene arep lapo sampean. Gagahmu ilang, eh? Banser kaya ngono gagah ning ngene arep lapo kowe? Ilang gagahmu, Kang. Montormu Ninja Fiction ra iso njeglengi. Mobilmu Innova ora iso nyupil.
bojone wayu ora gua ora gua tapi bengi-bengi jaluk mas apa dek ayo mas ora gua ayo kermis halo nyembah sing gawe otot kok mah Allah ngobahno ot wis kadung ototmu dikendhani Gusti Allah mbok ratane kare geneng licin mulus tapi nek mlakumu ngene mamlo jegrong-jegrong kan rendi kan mata ayo bojomu ayu wis raku kesel aku raku setengah sebelas lho ngene disebut ngaji ya mriki disebut ngaji berarti ya lho kula niki wis karo tengah jam lho abang ngaji di sini sudah karo tengah jam aku wis kesel iki kesel kurang kan kurang kesel ya Habibal Qalbi ya Khairul Baraya ya li jita bir hati Rasul al-Hidaya ya Habibal Qalbi ya Khairul Baraya ya li jita bir hati رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية Yeah.
saya.